Ini tau. Besar. Gelap polos. Waalaikumsalam. Jualan objektif ada teman jangan. Teman, tuh, ini teman-teman ya. Dari sini tuh masih ada juga tadi nih teman-teman naikannya nggak begitu tajam. Teman-teman ya tahu ya itu selancar saja. Manggi dari indek ini Sinting. Ini desa-desa yang ada di daerah Sinting. Asik kan ya. Lagi musuh sama jajak tingginya kali atau di atas. Lalu iya tuh memang bagus-bagus nih aku gitu teman-teman ya dan aku pernah aku dua hal oke teman-teman kita lanjut dari Teras Mangli ini kita kembali lewat atas coba lewat sana itu teman-teman ya sambil ngeliat view-nya ya teman-teman ya setelah dari kita Teras Mangli kita kembali coba lewat sebelah kiri ini katanya view-nya bagus teman-teman ke kanan bisa tapi ke kiri juga bisa ke atas ya. Karena kita kesorean teman-teman ya. Linggar Jati. Ini teman-teman ya sky view Mangli ya. Kita nggak ngambil ya teman-teman biar tahu aja tempat-tempat wisata yang ada di daerah sini ya. Ya teman-teman ya tuh ada juga penginapan di atas sana ya coba lihat ke atas ya biar teman-teman nanti gak penasaran seperti apa nah ini teman-teman ya ini di desa Mangli Sky udah ada lagi teman-teman ya jalurnya sudah tidak aspal. Banyak di sini tempat-tempat penginapannya kita nggak nyepil tempat penginapannya ya kapan-kapan nanti kapan-kapan deh ini soalnya kesorean teman-teman ya waduh ini Gunung Sumbing teman-temannya goleng Gunung Sumbing ini tempat wisata Mangli Sky View kalau nggak salah tiket masuk masih 10.000 ya. Thank you.
Oke, yang ke kiri ini teman-teman ya. Ini desa-desa lereng Gunung Sumbing yang ada di Kabupaten Magelang. Kalau yang kemarin-kemarin kita eksposnya yang Kabupaten Temanggung, sekarang yang di Magelang teman-teman ya. Pokoknya ini desa-desa yang ada di lereng Sumbing teman-teman ya. Karena ada 3 kabupaten, kalau nggak salah Temanggung, Magelang, Wonosobo. Kalau nggak salah nih yang ada di lereng-lereng Gunung Sumbing ya. Lewat sini aja teman-teman ya. Mbah, monggo. Melewati lereng-lereng Gunung Sumbing teman-teman. Kalau nggak salah kabupaten yang ada di lereng Gunung Sumbing itu 3 kalau nggak salah ya, Temanggung, Magelang, Wonosobo ya, kurang lebih itu ya. Teman-teman ya, lereng-lereng Gunung Sumbing jalur ini ya, lebih ini recommended memang naik roda 2 teman-teman, jalurnya sempit. Monggo. Jalurnya asik teman-teman ya. Nah, nanti kapan-kapan kita yang lereng lewati lereng-lereng Sumbing yang ada di Kabupaten Wonosobo teman-teman ya, yang dari Bowongso, Dusun Cenglok, Desa Butuh, ada juga misalnya Desa Butuh ya di daerah Kecamatan Kali Kajar, itu semua lereng-lereng Gunung Sumbing teman-teman ya. Nah, di sini gelap, di sana terang. Asik banget. Masih di Kecamatan Kali Angkrik teman-teman. Gunung Sumbing seperti itu teman-teman. Monggo pengarengan Kali Angkrik. Apa masih ada desa di atas? Kapu ada teman-teman, nanti kapan-kapan. Kapan-kapan teman-teman.
Soalnya kesorean ya. Si kecamatan kali antri teman-teman ya. Coba lihat sini. Tapi ada kayak ada kabut-kabutnya ya. Ada sebagian petani sini menanam tembakau teman-teman, tapi mayoritas mencari-cari sayur-sayurannya. Tembakau juga ada teman-teman di atas dengan lain tuh ya, di dasar ada tembakau. Ini ya. Tuh. Oh, di sana ada motor-motor tuh. Di sana jalur-jalur sawah, teman-teman tuh. Di sana juga kelihatan enggak jalur-jalur sawah itu. Kalau dari sini paling pagi-pagi, teman-teman ya, kok naik ojek sini naik motor pagi-pagi, di sini ada disuguhkan oleh Gunung Merbabu, Gunung Merapi, belah sana itu ya. Asalkan teman-teman kuat dingin pagi ya. Usahakan setelah di parkir itu jam 5:30 lah. Jam 5 lewat. Yang lima lewat, yang lima lewat, yang udah mulai lihat agak terang-terang ya. Agak terang-terang gitu, jangan terlalu gelap-gelap teman-teman ya. Jam 5:30 cukup kayaknya deh. Oh, banyak juga yang ambil sembako teman-teman. Itu tomat-tomat teman-teman ya, sayuran-sayuran. Banyak banget. Kubis, tomat lagi. Mungkin di daerah mana Sukamakmur yang agak ada banyak kentang ya. Lereng Sumbing teman-teman melebar kemana-mana itu. Kayaknya sini tuh langsung ada bukit, kayak langsung dataran sama sekali tuh kayak nggak ada ya. Kampung mana itu nanti. Ini jalur tembus ke Nepal Van Java teman-teman ya. Nepal Van Java, Benadeng, Ampang, Sukamakmur, apa ya, Gemblong atau Gemblong ya, Gemblong nih, Gemblong apa ya, pokoknya dusun yang tertinggi dari desa Sukamakmur teman-teman, nanti kalau salah benerin sendiri ya. Pokoknya ada satu dusun sama sejajar tingginya dengan Butuh tuh dia, dengan dusun Butuh. Jadi dia ikut desa Sukamakmur. Bahwasan di sini juga tuh ada namanya dia salah satu desa yang namanya Temanggung teman-teman ya, di bawah itu nama desanya Desa Temanggung teman-teman ya, ada.
ya Allah, orang-orang sini kayak semacam enggak begitu berat gitu teman-teman ya, padahal bawa belakang itu jalan kita aja jalan kosongan aja, ngapa-ngapa ngos-ngosan. Desa Dipu apa nih ya, desa mana ini? Mas, niki desa nopo pak? Desa nopo niki? Perampilan. Apa? Perampilan Adipuro. Perampilan. Desa apa? Hah? Desa Perampilan. Perampilan Adipuro. Adipuro. Lalu Kecamatan Kaliangkrik. Kecamatan Kaliangkrik. Oke, motor suwun ya pak. Bapak dari mana lo? Ini tembus ke Nepal. Nepal ya. Kulo dari Saking Temanggung. Temanggung. Ya. Lurus, ambil kanan ya. Ada musola itu ambil ya kanan. Oke, oke. Motor suwun ge. Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik. Desa Adipuro. Oh, iya ya. Di sini biasanya sayur-sayur teman-teman. Ingat. Dusun Perampelan. Dusun Perampelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Waduh, di bawah udah mulai kabut teman-teman ya. Desa Adipuro. Jalur kayak gini teman-teman. Naik. Tadi kita turun terus tuh, udah kabut teman-teman ya. Jalan masih sore ini. Kabut teman-teman, aku bilang apa? Kena kabut. Kabut. Sekarang untuk datang sore seperti ini, karena waktu sobo panggolan pasti kabut kalau sore yang jarang-jarang disunggini ke teman-teman ya. Pernah lewat sore, tidak bisa teman-teman jarak pandangnya itu loh, kalau di bawah ya. Itu teman-teman kabutnya tuh, melihat apa. Viewnya aja gak kelihatan di bawah. Bener-bener di atas awan. Pokoknya kalau akan melihat view seperti ini, kalau enggak pagi atau sore, seperti jam-jam sini teman-teman, tempat ke atas ya. Itu biasanya view-nya bagus teman-teman, tergantung cerah kabutnya ya.
Macam kayak ada air titik-titik kebun itu teman-teman, saking tebal kebun ini ya, pelajah terasa kok ya. Penduduk sini biasa-biasa aja teman-teman ya, kalau kita kita sudah memasuki Butuh, desa Butuh. Pemandangannya bagus banget nih. Teman-teman kalau misalnya naik roda 4 bisa menggunakan jasa ojek ya. Jadi kita ketika ngambil footage atau kita ngambil gambar enak gak terganggu. Kalau kayak kita kan hanya untuk nge-vlog, untuk kepentingan vlog aja, strike helm. Jadi kalau misalnya tuh gambarnya lebih bagus ketika kita naik ojek terus kita ngambil gambar teman-teman di desa Butuh teman-teman ya. Nestro. Nih teman-teman ya. Tuh kalau mau ke desa wisata tuh Neval Panjava, tapi karena ini berhubung sudah agak sore, kalau mau misalnya pengen tahu Neval Panjava, yuk nanti kita lewat sebelahnya aja. Iya, kalau Neval Panjava, karena Nestro dan Janji Hati sebelah kiri itu ya. Ini ke tempat wisata teman-temannya, tapi aku nggak naik teman-teman ya, soalnya kesorean ya, udah terlalu sore, kita nanti kemalaman soalnya. Pasti di bawah sini berkabut teman-teman, ini ada robek ini. Desa Robek Tanjung Nanem nih kabut ini. Desa. Monggo monggo. Teman-teman yang Neval Panjava, oh berarti Neval Panjava ini Dusun Butuh ikut Desa Temanggung teman-teman ya. Ingat Desa Temanggung ikut Kabupaten Magelang, karena Temanggung itu kabupaten tersendiri. Di sini ada desa namanya Desa Temanggung di bawah sana. Neval Panjava ini salah satu dusun tertingginya dari Desa Temanggung. Waduh, udah banyak pembangunan teman-temannya. Nah, lo kabur kan? Ini Janji Hati sih teman-teman. Waduh, tak kiranya udah mulai kabut. Tadi ini kita dari belah sana teman-teman ya, sudah di bawah sana ya. Monggo.
Tahu skomakur bisa kan? Jadi kesorean teman-teman ya. Soalnya itu skomakur udah kita explore ya, kapan-kapan lagi aja deh. Karangdegan, Gunung Malang, Nampan, Nanden, Marongan, Gendol teman-teman, bukan Gemblong. Kalau si Gemblong mah ke Kabupaten Batang sana. Gendol ya. Mayongan, Kledung teman-teman, lupa ini Marongan ya kalau nggak salah, dekatnya Pasar Gundukan, Gundukan ya, sorry dia kalau salah nyebut, pokoknya itu ini lewat sana pokoknya gitu aja, udah percaya sama kamera aja teman-teman kalau saya salah, ini karena Gundukan kalau nggak salah teman-teman ya, ikut Desa Sukomakmur ini. Orang sini biasa aja teman-teman ya, kabut gini. Coba teman-teman ya. Ini jadi awan teman-teman ya. Monggo. Santai aja sama sini. Ya. Ini tembakau juga. Sutopati. Kita bakal wisatanya karena kesorean teman-teman ya, bisa naik wisata sebenarnya bisa, tapi kan kita kesorean nanti pulangnya jauh, masih jauh teman-teman, ini masih lewat Kepil juga nanti. Oke, kita coba lewat sini teman-teman. Mbak, kalau ini desa apa, Mbak? Halo? Desa apa? Samarongan. Oh, ini Barongan. Oke. Langsung ke Gundukan, Pasar Gundukan. Pasar Gundukan. Nanti ini lewat tembus Sukomakmur enggak? Mau ke pasar itu buat tembus. Enggak, ini tembus Sukomakmur enggak? Sukomakmur berarti. Nanden. Nanden. Ah. Nanden lewat ngandap memiliki angel. Angelnya kenapa? Itu halan itu. Mau mikul di pasar lah. Oh, nggih, mboten napa-napa. Oke, sudah ya. Kayak ini kayak pernah lagi gitu, tuh. Ini teman-teman kayak nih. Ini masih sore teman-teman, bukan maghrib ya, masih sore. Roda empat dilarang masuk.
Serobos kabut teman-teman. Mulai pemandangan apa coba kalau kabut seperti ini nih. Muter gak lihat. Tekuk di atas. Gak ada apa-apa teman-teman ya. Oke, langsung teman-teman ya. Sabut teman-teman. Wah, ini dia. Jalurnya masih kunjang. Jalurnya cor-coran teman-teman, jarak pandang seperti ini gimana? Duh, bener-bener kelihatan teman-teman lagi di atas awan ini. Miring sumbing langgan cukup awan negeri sayur. Ini kemana ya? Ke sana ya? Oh, tadi itu teman-teman kayaknya soalnya nggak jelas pandangannya, nggak jelas teman-teman ya, nggak nampak.
Mas, ini untuk Sukamakmur ini Naden ya? Ke bawah. Oh, nggih. Iya benar teman-teman, ini lagi itu berubah. Ada apa? Bangunannya. Kalau sana tuh tembus ke Sukamakmur bisa teman-teman, tapi kampung seperti ini ya tidak kelihatan teman-teman. Mantap pemandangan teman-teman kalau kayak gini. Ini robos awan teman-teman. Oh sudah pembaruan sebenarnya banyak yang rest area sini ya teman-teman ya. Wisata teman-teman banyak ya di Naden nih. Iya, jalurnya nekuk-nekuk teman-teman ya. Iya, tuh. Nah teman-teman ya, kita bersihkan dulu. Oke, kita lanjutkan kita teman-teman ya. Kabut teman-teman ya. Gak bisa melihat apa-apa teman-teman. Padahal di sini Naden ini bagus di pemandangannya teman-teman. Naden Desa Sukamakmur maksud gitu teman-teman ya, bukan Naden Sukamakmur. Ini Desa Makmur, Desa Sukamakmur. Naden ini salah satu dusunnya. Gendol juga masih ikut Sukamakmur teman-teman ya. Teman-teman. Monggo. Rumahnya bagus-bagus semuanya. Monggo. Di Dusun Naden, Negeri Sayur Sukamakmur teman-teman. Ini kalau mau ke Sukamakmur kanan sih teman-teman ya, tuh kesana ke Sukamakmur. Nanti sini ke kiri nih. Oh berarti ini ambil sebelah kiri ini yang kesana. Terus temu aspal. Sebelah kanan, temu aspal. Temu pasar gadean mas ya. Ini Sukamakmur kan tembus sih ya. Tapi tutup paling ya. Tutup. Jangan mas sebelah mas ge. Pasar gadean, oke. Sini teman-teman. Ini belum pernah kali kita lewat ini, cuma ngasal aja teman-teman ya. Pernah kali, tapi yang belum pernah lewat jalur sini. Kita coba. Thank you.
Bu, aku gitu teman-teman ya. Ya apalagi itu kita naik subuh-subuh pun kalau juga mantep, mantep aja. Tapi ketika batin balik, ya udah balik. Duh, ampun. Karen gunung. Sebelum ini teman-teman ya, yang. Iya teman-teman, kalau nggak salah di Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung. Nanti kalau ke depan itu ketemu aspal kanan. Gundukan, gundukan, gundukan. Mas, monggo. Oh, tembus sini teman-teman. Ini kalau ke kiri kenepal dong. Kalau ke kiri kenepal teman-teman. Oke. Marongan, des dusun Marongan ini gundukan. Kalau ke kiri nanti tembus ke pasar Kaliangke teman-teman ya. Angkat ke arah tengah sih. Nah, kalau kita nanti ke kanan teman-teman ketika pasar gundukan ke kanan, kita baru tembus ke desa Ropoh, ke kecamatan Kepil, baru ikut ke Kabupaten Wonosobo teman-teman ya. Dari penuh cabut gila penuh korsel apa jarak pandang juga. Sukoi Noso. Pasar gundukan teman ya, pasar gundukan. Oncang teman-teman. Panen oncang ya, oncang. Salah ya, bener masa pun dekat.
atau kiri ini arah tembus juga dari pasar, tembus ke pasar Kaliangkrik teman-teman ya. Kalau ke kiri kita ambil ke kanan ya, lewat Ropoh tuh ya, tembus Kaliangkrik kita ambil ke arah Wonosobo teman-teman, lewat Ropoh Tanjung Anom. Oke, kita stop. Jangan lupa di subscribe Wajo Explore.